Baik gerakan dari sebelah kanan, Sadi Ramdhani. Berjaya lepas. Golan Afif, satu hantaran terbuka tetapi bola mengenai pemain pertahanan UiTM sebelum jatuh tepat ke dalam dakapan Dominic Pisak. Teruskan oleh Amran Peter, dapat menyambung hantaran tersebut. Alto Linus mendapatkan cubaan awal tandukan oleh Sam Johnson. Tetapi Dominic Adinda, satu hantaran silang, mahu mendapatkan Amran Peter di situ. Amran semula ke belakang kepada Tolinos. Tolinos bagaimana? Satu tandukan kepada Amri. Satu sentuhan penting daripada untuk Sam Johnson meletakkan Sabah 1-0 di hadapan pada minit 28. Hasil tandukan Amri Yahya, bola muntah. Mudah saja dikuis masuk oleh Sam Johnson. Satu serangan yang kini dipimpin oleh Amri. Satu hantaran baik kepada Amran Peter. Bagaimana sekarang ini Amran? Madinda. Peluang untuk Sam Johnson. Sam berikan kepada Sadi Ramdhani. Dan itu dia. Gol kedua. Sadi Ramdhani pada minit yang ke-41. Semakin kukuh Sabah menggandakan kedudukan di Likas malam ini. Gol ketiga peribadi buat Sadil. Tertewas nampaknya Dominic buat kali kedua. Tapi bola tersebut hadir tepat dan peluang untuk Pantai Su. Gol ketiga untuk meletakkan Sabah. Satu gerakan menarik berjaya disudahkan oleh Pantai Su pada minit 49. Dalam situasi yang tidak diduga, pemain pertahanan ini naik ke atas untuk mengukuhkan cengkaman Sabah malam ini. Adakah satu hantaran silang mahu luahkan di situ? Tetapi satu usaha yang baik sebenarnya oleh Afif. Mahu menguji Robson dengan satu cubaan jauh. Di sebelah kiri. Berikan ruang kepada Amri sekarang ini. Amri satu cubaan terus. Oh, sedikit saja melewati palang gol. Sudah lama kita mahu saksikan Amri melakukan cubaan-cubaan deras. Afif Ashraf, satu cubaan di sebelah kanan. Berjaya melepasi benteng. Tetapi Robson merebahkan badannya untuk menampan bola keluar. Untuk memberikan sepakan penjuru untuk UiTM. Di minit 75 ini. Sekali lagi Robson berdindak cemerlang. Peluang untuk UiTM. Robson terpaksa menggunakan kakinya menyelamatkan keadaan. Cemerlang nampaknya. Dua kali berturut-turut Robson menyelamatkan percubaan dari UiTM. Awisa membuat kelarian di situ. Sekarang ini Maxis Musa. Masa mara dalam kotak penalti. Azizan Nordin membuka ruang pada Sadil. Sadil menguis ke belakang untuk Bobby. Jaringan keempat untuk Sabah. Satu placing yang baik di sebelah kiri gawang UiTM untuk memberikan Sabah gol keempat malam ini melalui Bobby Gonzalez. Masih diteruskan. Patahkan oleh Risto dan itu dia. Tamat permainan pada malam ini. Sabah FC meraihkan kemenangan yang cukup bergaya di Stadium Likas. Hadiah yang cukup bermakna kepada peminat-peminat Sabah yang hadir pada malam ini. Dengan jaringan yang disumbangkan oleh Sam Johnson, Sadi Ramdhani, Pak Tesu. Selain Bobby Gonzalez yang masuk selaku penggantian juga melengkapkan angka jaringan 4 gol malam ini untuk Sabah.